Tegas, Rizky Billar nyatakan tak ingin pacari Lesti Kejora, tetapi ia ingin segera nikahi Lesti dalam waktu dekat ini. Bagaimana pernyataan Rizky Billar tersebut? Mari simak video ini sampai habis. Rizky Billar membuat sebuah pernyataan tentang hubungannya dengan Lesti Kejora. Saat ditanya tentang kemungkinan pacaran, Rizky membantah dengan tegas. Namun, ia memberikan jawaban lain yang justru membangkitkan harapan para pasukan Leslar. Kedekatan Lesti Kejora dan pemain sinetron Rizky Billar memang bukan menjadi rahasia umum lagi. Hubungan keduanya pun didukung oleh banyak orang, baik warganet dan juga rekan sesama rekan artis. Banyak rekan artis yang justru ikut terbawa perasaan saat melihat kedekatan Lesti dan Billar. Bahkan, beberapa di antaranya sudah gencar menyuruh Rizky Billar untuk segera meminang Lesti Kejora. Begitupun para warganet yang gencar menyudutkan Rizky Billar untuk mengajak Lesti ke jenjang yang lebih serius. Akan tetapi, menurut Rizky Billar sendiri, menikah bukan merupakan sesuatu yang mudah. Pada dasarnya, Billar tak menyangka bisa sedekat ini dengan Lesti Kejora. Pasalnya, sebelum dipertemukan di suatu acara, Billar mengaku belum begitu mengenal sosok Lesti. Tujuan Lesti dan dirinya hanya sekedar menghibur banyak orang pada dasarnya. Kalau dibilang gimmick, ya kita bukan gimmick. Enggak men-settingkan awalnya kita ketemu, terus collab, akhirnya bekerja sama. Lah tujuannya untuk menghibur banyak orang, ungkap Rizky Billar. Billar pun akhirnya membongkar hubungan dirinya dengan Lesti Kejora yang semakin dekat saat ini. Terus, kita dekatkan sampai sekarang. Bisa dibilang lumayan dekat gitu, tambah Billar. Belum jadian berarti lo celutuk ical. Billar mengaku dirinya memang tak ingin berpacaran untuk kedepannya. Ya, gue gak ada kata jadian. Karena kalau gue pribadi ya insya Allah gak mau pacaran. Karena ngapain pacaran? Gak guna gitu. Gak ada faedahnya, ungkap Billar. Billar pun tanpa ragu mengaku ia memilih langsung menikah dibandingkan berpacaran. Gue pinginnya kita teman dekat. Kalau udah cocok, insya Allah gue menikah, tutup Billar. Wah, kita doakan aja. Semoga niat baik Rizky Billar bisa segera terlaksana secepatnya. Itu saja informasi terbaru dari hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.